Ibu bapak, orang tua, ibu bapak guru, anak-anakku sekalian. Hari ini Dies Natalis SMA Negeri 2 Blitar yang keberapa anak-anakku? 33. Syukur alhamdulillah ya. Kita sampai usia yang ke-33 telah diberi masa-masa yang indah ya. Alhamdulillah SMA Negeri 2 Blitar pada tahun yang kedua masih dipercaya sebagai SMA rujukan, begitu ya. Sebagai SMA apa anak-anakku? SMA rujukan. Bagaimana teriakan dari SMA rujukan? SMA rujukan SMA Negeri 2 Blitar. Rela berbagi, ikhlas memberi, maju bersama, hebat semua. Oke. Untuk bisa seperti itu, mesti ada yang dibagikan, mesti kompeten, mesti berhasil, mesti prestasi. Dan anakku sekalian, kerja keras kalian telah membuahkan hasil. Tidak hanya sekolah kita sebagai Adiwiyata Mandiri, tapi anak-anakku peduli dengan lingkungan, peduli dengan lingkungan. Alhamdulillah, sekolah kita juga menyelenggarakan sistem kredit semester. Dan ini telah meluluskan angkatannya yang pertama dulu 2 tahun ya, sekarang ini 3 tahun dan 2 tahun. Moga-moga atas doa restu ibu bapak, orang tua siswa, bapak guru dan anak-anakku sekalian, kakak kelas kalian nantinya bisa lulus dan diterima di perguruan tinggi semuanya. Amin ya, amin. Ibu bapak, orang tua siswa dalam paguyuban kelas, terima kasih telah memandu, mendampingi, memfasilitasi putra-putrinya untuk berekspresi. Tahun ini sekolah memang punya program yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan keluarga, di mana pendidikan keluarga itu melibatkan keterlibatan orang tua siswa dalam pendidikan di sekolah pada saat putra-putrinya ada di rumah maupun di sekolah. Dengan harapan pendidikan yang diberikan sekolah, layanannya benar-benar selaras dengan pendidikan yang diberikan orang tua di rumahnya masing-masing. Dan juga kiprahnya orang tua kita rasakan di SMA Negeri 2 Blitar ini benar-benar mewarnai. Hari ini anak-anak kita tagih latihannya selama 1 tahun dalam bentuk ekstrakurikuler, dalam bentuk organisasi di kelasnya, dalam bentuk kerjasamanya dengan orang tua, yaitu dalam pagelaran yang namanya pentas kelas akhir tahun. Manfaatkan acara seperti ini untuk menyampaikan sesuatu yang ada atau bakat kalian semua. Jadi jangan sampai nanti ada yang punya bakat tapi tidak tersampaikan karena malu atau takut. Ini adalah ajang semua untuk anak-anakku semua. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang acara ini masih tetap bisa berlangsung, lebih sukses lagi dan lebih bersemangat lagi. Kemudian saya titip pada anak-anakku semua, tolong jaga kekompakan kalian, karena kekompakan kalian adalah merupakan suatu arahan atau tujuan kalian nanti di masa depan. Yuk, balas jadi sekolah. Ngapain juga kita sekolah capek-capek? Gak ada mutunya. Yuk, tapi bolos kemana? Bagaimana kalau kita ke basecamp aja? Mumpung ini udah sore, jadi kita bisa di sana sampai malam. Tapi gue gak ada duit nih, lagi bokek. Nyokap gue gak pernah ngasih duit ke gue. Kenapa gak lo paksa? Lo kan suka malakin orang-orang. Ya juga itu. Gue bakal paksa nyokap gue untuk berikan duit ke gue. Gitu dong, baru itu namanya teman gue. Selamat malakin mak lo ya bro. Anakku, kau dari mana saja nak? Ibu sangat khawatir kepadamu dan merindukanmu nak. Ibu sangat senang kamu sudah kembali lagi ke rumah ini. Maafkan aku, Bu. Maafkan atas semua kesalahanku, Bu. Aku menyesal, Bu.
Di sini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara pemilihan putra-putri Semada dari awal acara hingga hari ini grand final putra-putri Semada. Tak lupa kami ucapkan mohon maaf apabila pada kami menjabat kami melakukan kesalahan atau sesuatu yang tidak mengenakan. Semoga finalis yang akan menjadi putra-putri Semada tahun 2017 akan mengembangkan tugas dengan baik. Ya, itu adalah harapan kami supaya SMA Negeri 2 Blitar menjadi lebih baik. Mengusung tema Kesatria Manggala Cipta Budaya, banyak kegiatan yang digelar oleh SMA N2 Blitar untuk memeriahkan ulang tahunnya yang ke-33. Berikut ini kegiatannya. Bukan jam dan cincin, bukan
Kami, Panitia Disnatalis SMA Negeri 2 Bitar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-33. Saya ingin mengucapkan kepada seluruh panitia dan siswa-siswi SMA Negeri 2 Bitar dan Dewan Guru serta staf SMA Negeri 2 Bitar karena telah ikut merayakan dan menyukseskan kegiatan Disnatalis tahun ini. Semoga SMA Negeri 2 Bitar selalu jaya untuk kedepannya, amin. Untuk dari panitia, kami menyiapkan dari 1 bulan sebelum kegiatan. Dan untuk hari pertama, itu ada lomba-lomba antar kelas. Ada juga lomba untuk guru. Dan untuk hari kedua, itu ada penampilan-penampilan dari setiap kelas. Untuk hari ketiga, itu acara puncak. Itu penampilan dikhususkan untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Blitar. Kami keluarga besar SMA Negeri 2 Blitar mengucapkan selamat ulang tahun Semadaku yang ke-33. Moto kami adalah kerja keras, penuh simpatik sebagai pembela lingkungan. Dan kami mempunyai slogan sekolah rujukan yaitu rela berbagi, ikhlas memberi, maju bersama, hebat semua. Selamat ulang tahun Semadaku yang ke-33. Dadah. Alhamdulillah. Ekosistem SMA Negeri 2 Blitar berjalan dengan baik, sehat, membanggakan. Karena segenap stakeholder terlibat di SMA Negeri 2 Blitar ini. Sehingga kita ini sedang menggeliat, bahkan sudah diakui sebagai SMA rujukan. Kita melaksanakan layanan dengan keberagaman kecepatan belajar lewat sistem kredit semester. Kita juga telah berhasil sebagai sekolah adiwiyata mandiri, sehingga lingkungan kita benar-benar asri. Anak-anak peduli dengan lingkungannya, sehingga pendidikan karakter pun juga kita bisa lewat dengan kepedulian terhadap lingkungan. SMA ini juga SMA pendidikan keluarga, maka keterlibatan orang tua juga ikut serta mensukseskan permasalahan yang ada di sekolah ini, khususnya dalam pendidikan anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah. Ada keselarasan pendidikan di rumah dengan program-program yang ada di sekolah.